lah. Kalau mau dapet kayaknya nyatutnya ke mana? Sana. Nah, itu ya? Sana itu. Iya, oh, benar. Pasang. Ini berarti apa ya? Si karena panas lebih kering atau apa? Itu. Apa mana? Pas ada dua situ. Hah? Itu sih bedanya kan. Bedanya nyala. Ini ya. Ya, kalau anak pribadi masya Allah tuh alat ini udah lengkap, yang ada lampunya itu udah dibeli. Kada rolanya malah enggak sempat membuat. Enggak tahu kok tiba-tiba jadi kemarin sih. Jadi males maksudnya karena memang abang ada apalagi sebelum puasa kemarin. Waduh, anak benar kepukulan banget. Jadi memang udah enggak ada waktu dan yang pulang kecapean, pulang kecapean. Soalnya misalnya sekarang jalan terus ya. Jalan terus lah. Kalau di rumah ya, jadi orang-orang pada datang ya, kan jadi saat berjuang. Iya, kalau sekarang masih keliling-keliling. Makanya kemarin malah sampai sempat jam itu lumayan. Hari Ahad kemarin naik mobil. Iya, naik mobil. Kalau berangkatnya mak enak karena bareng nunggu pasien kan. Udah pulangnya naik bis. Naik bis. Karena pasien masih mau di sana cuma beberapa hari. Waduh, katanya nggak bisa. Jadi kemarin kalau secara rezeki alhamdulillah sebenarnya kan mau pulang kemarin tuh ada, cuman kan mikirnya karena kan nikah baru 2 tahun, tahun kemarin udah berhenti, tahun ini malah nggak ada keluarga istri, jadi ini nggak enak kan. Pertama kedua memang anak masih terlalu kecil dari umur ini kan, jadi kalau bisa pulang lebaran kali ini mas. Wah iya ternyata dia berita sampai mau sama istri. Sholat Id, berangkat, nggak macet. Yang pertama macet, orang pertama nggak.
pulangnya agak lumayan macetnya. Pulangnya berangkatnya aman, cuman agak aman juga. Kemarin pasien Bintaro, Ustaz, yuk kita ikut ke Semedang. Emang datangnya ke Bintaro dulu atau orangnya yang berbahasa? Anak ke Bintaro. Oh, dari mobil. Jadi anak dijemputin dikocekin sama dia. Harus mobil ke Bintaro. Sebenarnya mau dicari taksi, kata kan mau nggak usah taksi, gojek aja udah cukup, tapi gojek gampang. Gak apa-apa, Ustaz, gak apa-apa. Tuh. Pasti dua mobil kan. Jadi dia sekarang liburan kan. Balik hari berangkat subuh malam udah nyampe rumah lagi. Berangkat subuh malam nyampe rumah. Jadi kalau di Bintaro tuh tinggal di sana ya Ustaz yang bisa motor dari Sumedang. Dari Sumedang nih yang saya pulang ke Bintaro tinggal sana kan sendiri ya pulang ke bis ke Bintaro atau ke mana mas kalau kemana kan ke turun di Lebakbulus. Oh, turun di Lebakbulus baru nyampe mau apa namanya anak pesen gojek. Mesin krep mobil enggak krep motor mah krep motor Cikokol ke dari Lebakbulus ke sana ke ini ke rumah mau oh, berapa berapa ya kemarin sebenarnya dia 67 ribu cuma apa namanya karena malam ya kasian lah kita anak kasih tujuh puluh lima dia nyari-nyari juga nyari kita karena posisinya di dalam jalanan ya malahan dari Sumedang ke Lebakbulus habisnya cuma 60 ribu. Oh, nekisnya malah kalau posisinya dari sana deket ya iya polo dari sana tuh iya nekis nekis habis 60 gojek yang malah 75 ya lah. Ada menang, ada mentoknya, ada ayamnya. Iya, pastilah. Pokoknya silahkan. Yang dulu itu mau bekam gak jadi ya, tapi gak bisa ya ini ya. Mari santai jadi besok mudah-mudahan 2 tiket ya, yang masuk jadwal udah 2 tiket dari situ juga emang banyaknya sih maksudnya saya jawabnya ya ada di link iya benar-benar nanya Ustaz apa mau nanya namanya gimana itu kan dia nanya gitu
Nah ini yang jadi masalah, tempatnya ini belum ada. Tanggung jawab juga bisa terima panggilan juga. Ini baru ada panggilan. Memang banyak nangani kasus rupiah dengan kecil itu kan gak terlalu pada yang tempatnya. Gimana sudah di ACC sama kita perlu itu kan? Hanya menunggu pembayaran saja. Oh belum ya? Lama banget. Nah, mikirnya gini. Masuk ke YouTube kan buat iklan. Gitu supaya banyak yang butuh kan bisa menghubungi lah. Kondisinya udah ketekeran. Jadi kira-kira kan kemarin itu mikirnya, aduh, tanganin yang ada dulu dah. Ya kan gitu kan, pastinya kan. Makanya nak enggak nahan juga. Sudah enggak tahu kan tahu. Kalau kita bilang puasa kemarin, kamu tuh mana orang dia memang doa tapi banyak kan rukyah ya? Banyak kan rukyah menjelang puasa itu. Tapi memang kita doanya gitu karena pertama memang namanya puasa kebutuhan kita kan banyak. Sedangkan puasa itu biasanya sepi banget panggilan kerja kita sampai sebulan nggak ada. Waktu pengalaman di rumah sunnah itu banyak tidur nih itu bulan puasa itu banyak tidur tiduran aja di rumah.